最新の地場あっせのもえって見たからかにのぴうこにぽんああああわれらみくにのたてととよきけしもんてるともとたへんちからひっにちからひっにふるかんにのちから Halo teman-teman, hari ini kita berjumpa lagi dengan channel kami, Bambang B Channel, di Waduk Tandon, Selogiri. Nah, sebenarnya hari ini tidak ada niatan atau rencana membuat konten. Tetapi kemarin ketika kami dan teman-teman baru saja pulang dari Pipolondo yang berada di lingkungan kasihan, kami mampir lagi ke rumah salah satu narasumber, yakni Mbah Karto di Kromo. Kemudian dari hasil bincang-bincang kami, Mbah Karto di Kromo juga menyatakan bahwa beliau dulu di sekitar tahun 42 itu pernah menjadi Romusa dalam pembangunan Waduk Tandon ini. Kemudian kami dan teman-teman kemarin juga menjanjikan kepada Mbah Karto di Kromo untuk mengajak ke Waduk Tandon lagi sekedar mengingat peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang dulu pernah dialaminya romansa dulu pada saat menjadi romusia di dalam menyelesaikan Waduk Tandon ini. Semoga konten ini bermanfaat bagi kita semuanya dan kita sebagai generasi yang terkini tidak serta-merta dengan mudah melupakan jasa-jasa para yang telah ikut menegakkan negara ini. Teman-teman semua, ini penampakan dari Waduk Tandon, Desa Pare, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri. Dibangun awal tahun 1942 dan selesai tahun 1943. Keberadaannya lebih dulu dari Waduk Gajah Mungkur. Nah, ini teman-teman bisa ke sini pada bulan-bulan tertentu. Ini merupakan suatu destinasi wisata karena di bulan-bulan tertentu dengan surutnya air waduk ini maka waduk ini berubah menjadi hamparan rerumputan, jadi sangat cocok sekali untuk bersuah foto bersama teman-teman maupun keluarga. Niki sampun dugi Waduk Tandon Gong. Dados jenengan riyen wonten mriki. Dados Romusa. Kalih sinten mawon, Gong? Wadah tiange. Malih tiang pundi mawon? Nyambet damel ngriki. Kulawarga enten sing nderek mriki mboten? Yen. Kulawarga mboten enten. Pak kula tumun mriki. Berarti riyen jenengan kalih bapak jenengan. Ning griyen Pak kula lah kula nu bagian kentun napa niku bagian anu bar tetak ngoten niku sukane pendamelan mriki iki ambek perintah mriki.
Dados Sri niku menawi sampun bibar napa tetak ngoten langsung dipun daftar kerja mriki ngoten nggih. Kerja mriki. Nggih. Lajeng menawi ngendikan jenengan alih wonten dalem menika wonten ingkang dipun wastani kuli kuat. Kuli kuat niku kuli ingkang pripun? Kinten-kinten ngoten. Ya iki lare sing bar tetak niku, Mas. Kuli kuat niku nggih dinamekne bar tetak niku. Dadi pun dimasukke pendamelan mriki ngoten nggih. Nggih, iki tenaganipun tasih rasa cek saka ngoten nggih, Mas. Oh, nggih kuli kuat. Jenengan riyen nek mriki niku nginepipun wonten mriki, Pak? Nyarene sarenipun wonten mriki? Mriku wonten ben nginggil pit wau. Oh, nginggil pit wau nggih. Oh. Jadi nyarene wonten mriku. Lajeng usung-usung pun keng mriku mriki. Mriki. Niku ngusungi lemah niku nggih. Nggih, lemah nggih. Anu napa niku bangsane jenang-jenang niku ngoten. Ngadeni napa mawon nguruk-nguruk ngene iki mergi niki. Oh. Mungkin ampun niki duruk bagian sak kampung niku 5 meter mau 6 meter niku digarap piyambak tiyang sak kampung, kampung iki piyambak, keluarga niki piyambak. Dan niku mungkin ampun rampung. Nek nek mbon tutuk seminggu asal dia. Nggih. Nek tutuk seminggu mun asal dia ngoten nggih. Oh, nggih. Nah, dia niku jagung kali ontong, kali gula sak sendok paribasane teh sak cembungan ngoten. Oh, nggih. Nggih. Dados nek jatah nguruk seminggu niku rampung saged pikantuk hadiah. Nggih, nek mboten ngantos seminggu. Oh, nek mboten ngantos seminggu nggih. Nggih. Umpama seminggu niku rampung 5 dina, teman ben asah dia. Ada hadiah. Nek tutup seminggu ben entuk napa-napa. Mboten oleh napa-napa nek tutup seminggu nggih. Tapi ini ku nalika dados rumusan itu jaminan hariane napa kangge dahar niku napa nggih. Nek dahar niku mben tentu Mas ya. Sosok niku nek sarapan grontol niku lho jagung. Jagung. Nggih. Terus nek esuk. Nggih nek esuk. Iya nek siang niku nggih sono. Diwul niku nggih kali jangan godhong puhung. Nggih. Lombok loro ngono. Oh nggih. Iya bener, dicetik ke dijal ke tempe-tempe kali bakul ini ku tempe lo doglo. Oh, tempe doglo, oke. Sama dia nih, Pak? Iya, sama dia. Terus, jenengan anu, bibar saking meriki dipendat Wangsul Kiambak apa di Wangsul Kiambak kali Jepang nih, Pak? Wangsul Kiambak. Wangsul Kiambak? Kiambak, jadi pun rampung bubar, Pak? Iya, pun rampung bagahannya nih, ku jatahnya pomo 6 meter nih, pun rampung, pun di lilani wangsul. Nggih. Oh, ya, teman-teman, demikian tadi untuk wawancara singkat dengan Simbah Kartodikromo untuk mengenang masa-masa dulu menjadi Romusa. Semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya bagi pembelajaran bagi generasi yang akan datang. Bahwa berdirinya bangsa dan negara ini dengan perjuangan yang sangat luar biasa sekali. Untuk selanjutnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian tekan tombol lonceng dan isikan komentar pada kolom komentar. Terima kasih. Hit ni sang si lorok si hat hit ni sang si horok si hat hit ni sang si horok si hat.